Sunnah rawatib itu kok
dia dan Bahtiar. Catat di pos kalian, sunnah rawatib itu, lihat ke depan, sunnah rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, asar tidak ada, maghrib 2 rakaat setelahnya, isya 2 rakaat setelahnya. Kalau Anda totalkan semuanya, 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2, jadilah 12. 12 ini ada hadis Rasulullah SAW. Siapa yang kemudian melaksanakan 12 rakaat sehari dalam semalam, yang dimaksud sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka dicatatkan baginya, dibangunkan baginya rumah di surga. Maka catat, tadi antum sholat subuh, sholat kan 2 rakaat sebelum subuh, sholat atau tidak? Sholat. Maka sebelum duhur sholat 4 rakaat, nanti setelah duhur sholat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur itu 2 rakaat dulu, baru 2 rakaat lagi, baru setelah itu asar tidak ada qobliyah ba'diyah. Tapi kalau ada yang mau sholat sunnah antara azan dan iqamah boleh. Jadi setelah muadzin sholat azan asar, menunggu iqamah Anda boleh sholat 2 rakaat. Karena antara sholat dengan sholat yang lainnya ada 2 rakaat, antara azan dengan azan yang lainnya ada 2 rakaat. Yang terakhir ini harus kalian ingatkan Allah. Jadi muadzin 2 rakaat sebenarnya isya 2 rakaat sebenarnya. Yang terakhir adalah yang perlu Anda perbaiki. Setelah Anda mengakui kesalahan, lalu kemudian Anda bertobat, lalu kemudian Anda mengakui bahwa Allah akan mengampuni semua dosa, Anda beramal dengan 3 amalan. Pertama Quran, kedua salat, ketiga sedekah. Maka bagaimana bersedekah di jalan Allah? Sedekahkan kekuasaan apa yang Anda punya di jalan Allah. Dengan itu semua Anda akan mudah mendapatkan ampunan Allah, Anda akan mudah istiqamah di jalan Allah, dan Anda akan mudah merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tentu juga ditambah dengan solusi-solusi dari setiap masalah yang kita punya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Doakan kami insyaAllah besok pagi kembali ke Makassar dalam keadaan sehat walafiat, bisa kembali berdakwah dan terus menunjukkan kebaikan dan kebaikan. Dan saya juga doakan untuk semua, semoga bisa istiqamah.